Perayaan Imlek tinggal menunggu hitungan jam. Kali ini perayaan Imlek akan jatuh pada hari Sabtu 25 Januari 2020. Perayaan ini tentunya sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Tiongkok. Nah, mungkin masih ada banyak fakta menarik Imlek yang belum kalian ketahui. Berikut ini telah dilansir dari laman Chinese New Year beberapa fakta menarik dari perayaan Imlek. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih. Perayaan Imlek juga dikenal sebagai festival musim semi. Di Tiongkok, Anda akan lebih sering mendengar festival musim semi. Banyak masyarakat di sana menyambut musim semi sebagai awal yang baru dan musim panen. Mitos melawan monster. Menurut salah satu legenda, ada monster bernama Nian. Monster tersebut selalu muncul pada malam tahun baru. Oleh karena itu, banyak orang akan bersembunyi di dalam rumah. Tetapi ada seorang anak laki-laki yang berani melawannya dengan menggunakan petasan. Keesokan harinya, orang merayakan kelangsungan hidup mereka dengan menyalakan petasan lebih banyak lagi. Dilarang mandi, menyapu, atau membuang sampah. Mandi tidak boleh dilakukan saat tahun baru. Menyapu dan membuang sampah juga tidak boleh dilakukan sebelum tanggal 5. Ini untuk memastikan warga tidak menghilangkan keberuntunganmu. Di sisi lain, ada sehari sebelum festival musim semi yang didedikasikan untuk melakukan bersih-bersih. Hal ini diibaratkan untuk membersihkan nasib buruk dan menyediakan ruang untuk kebaikan. Dekorasi berwarna merah saat perayaan Imlek. Masyarakat Tiongkok akan mendekor rumahnya dengan warna merah. Merah merupakan senjata yang tak ternilai dan digunakan di hampir semua dekorasi perayaan Imlek. Pakaian baju juga dipercaya dapat membawa keberuntungan. Makanya banyak masyarakat Tionghoa yang memakai baju baru saat perayaan Imlek. Ucapan tahun baru dalam bahasa Tiongkok adalah Xinian Kuai Le. Ucapan ini memiliki arti selamat tahun baru. Namun banyak orang lebih sering mengucapkan Gongxi Fa Cai yang berarti selamat atas keberuntungan.